Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Belajar. Tentunya kali ini ada Xiaomi dengan kode MCT3B Redmi 5A. Datang dalam posisi dia tidak ada suara. Kita akan coba hidupkan ya. Ini untuk panggilan. Kita akan coba panggilan. Kita akan coba memanggil layanan operator dari kartu Tri. Durasi sudah masuk. Di sini tidak ada suara apapun. Volume sudah keluar. Untuk speakernya juga tidak ada suara apapun. Coba kita cek di pengaturan. Kita coba akan masuk di nada dering, suara dan getaran. Volume deringnya tidak ada suara. Alarm juga tidak ada suara. Ada deringnya, coba kita pilih yang lain. Tidak ada suara juga. Oke, kita akan coba bongkar. Sekarang kita coba gantikan AC powernya. Saya rasa di sini AC powernya bermasalah. Bagaimana stepnya untuk perbaikan Xiaomi Redmi 5A ini? Langsung saja kita akan bongkar sekarang. Kita matikan dulu handphonenya. Kita akan fokuskan ke IC ini ya, IC PM8937. Coba saya dekatkan. Apakah terlihat? Enggak ya. Enggak terlihat ya. Coba saya masuk ke mikroskop. Kita akan coba pakai Redmi 5A ini. Saya akan coba kanibalan ini AC powernya. Oke, ini yang Redmi 4A tadi. Kita akan ambil kanibalan.
akan coba pasang. Ini shower yang baru ya. Coba pasang sekarang. Kali satu, kawan, kita balikkan topnya. Kita akan coba pakai nada dering ya. Suara dan getaran sudah hidup ya. Untuk alarmnya sudah masuk. Nada deringnya kita akan coba ganti. Mantap. Coba kita kasih kabus sekarang. Jadi untuk panggilannya kita akan coba cek. Kita akan coba panggilan operator. Oh, banyakkan. Durasinya sudah masuk, speakernya sudah bunyi. Free dengan tarif Rp3.99 per menit plus PPN dan gratis setelahnya. Mantap. Jadi untuk kita hanya gantikan IC power ini PM89377 ini pakai kanibalan dari Redmi 5A seperti itu. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami, Merapi Flasher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.